Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dialog My Channel. Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk aktifkan kad Visa Prepaid Touch & Go e-wallet. Alhamdulillah, 3 minggu saya tunggu. Akhirnya, saya dah dapat kad daripada Touch & Go. Ini adalah sampul surat kad Visa Prepaid Touch & Go e-wallet. Kalau anda tengok, dia macam tu kan. Daripada Touch & Go, sendirian. Daripada Touch & Go Digital, sendirian berhad. Nampak tak? Touch & Go Digital, sendirian berhad. Kad ni, kalau ikutkan, saya dah buat video sebelum ni, cara nak apply kad Visa Touch & Go e-wallet. Anda boleh tengok dalam video description. Bagi anda yang belum daftar Touch & Go e-wallet, kena daftar dulu, barulah boleh apply kad ni. Alright, bila dah dapat, jadi kita ada, selepas dapat kad ni sebenarnya ada beberapa step yang perlu kita buat untuk aktifkan kad physical Touch & Go e-wallet ni. So, dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua macam mana nak aktifkan kad ini. Let's go. Sebelum kita nak aktifkan kad, kita kena buka dulu sampul ni sebab kad ada dalam sampul dan dia adalah beberapa dokumen yang perlu kita tengok untuk kita guna waktu pengaktifan kad tu. Jadi kita buka dulu sampul ni. Buka saja, nak pakai gunting boleh, nak buka terus macam ni pun tiada masalah. Alright, dia akan bagi satu kertas macam ni. Tak ada apalah kan dalam sampul. Dia bagi kertas macam ni, anda boleh tengok dia kata apa kat situ. Ni saya punya alamat. Okey, ini dia punya kad. Angin kuat petang ni, saya rakam tu petang ni kuat. The Touch & Go Visa Card was designed by Damien Wong, a member of United Voice. Diagnosed with autism, 27 year old Damien found his voice through art at a young age. Wow, jadi design, anda boleh nampak ni dia punya kad. Design kad Visa Touch & Go ni sebenarnya direka bentuk oleh seorang autism. Memang hebat lah. Autism ni memang sebenarnya dia orang ni, kalau yang ada autism selalunya genius lah. Dia lain daripada orang lain, tapi mereka ni special. Damien Damien Wong memang terbaik. Saya tengok, wow, design dia pun memang cantik . Saya suka design ni. Okay, so ada satu lagi ni ayat yang Damien tulis ni kan. Ni Damien cakap, Touch & Go tuliskan dalam surat ni, "In my eyes, this is how the world looks like to me. A splash of colours." Nampak tak? Colourful, a splash of colour. Maksud kata ni adalah macam mana yang Damien nampak dalam dunia dia lah. Colourful. Cantik Damien. Terbaik Damien. Alright, untuk aktifkan kad, sebenarnya dia dah bagi step dah. Anda nampak tak how to aktifkan, cara-cara mengaktifkan kad. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, anda semua boleh ikut sahaja step ni. Tak payah tengok video saya pun boleh, tak ada masalah . Tapi yang nak tengok pun boleh, kok-kok lah tak yakin ke apa kan, boleh tengok saya aktifkan dalam video ni. Sebenarnya dah mudah dah tu. Dia dah bagi dalam dua bahasa kan. Nampak tak? Tap on the Visa icon in your e-wallet. Tekan icon Visa dalam e-dompet anda. Ini dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dua bahasa. Okay, so kita akan follow saja step ni. Tak perlu kita buat pandai-pandai, step dah ada, kita ikut sahaja . Okay, cuma dia ada activation code kat sini, nampak tak? Okay, activation code ni dia adalah kod pengaktifan. Kod pengaktifan ni sebenarnya ada di sini . 2670. Yang ni saya punya kad. Kalau tuan-tuan, kalau anda dapat benda ni, jangan kongsi kat orang. Faham . Yang ni memang kod rahsia lah untuk aktifkan. Yang ni untuk aktifkan je. Kalau anda dah aktifkan, tak apalah nak bagi orang tengok . Tapi kad anda kalau baru dapat, janganlah bagi orang tengok benda ni . Nanti orang boleh pakai kad anda. Okey, so kad ni sebelum aktifkan, kita tengoklah dulu kad ni cantik tak cantik kan.
Tu dia, ada nama saya belakang, Syed M. Zakri. Okey, ini sebab masalah dia, kita tak boleh nak set banyak karakter. Jadi macam ni lah saya boleh set. Saya nak letak Syed Muhammad Zakri. Disebabkan Touch and Go e-wallet memang dia limit karakter. Jadi macam ni lah nama dekat kad saya. Ni belakang kad, ni depan kad. Yang bestnya, specialnya kad Visa Touch and Go e-wallet ni, dia adalah Visa kad yang tanpa nombor. Nampak tak? Berbanding dengan kad Visa yang lain, sebenarnya kad Visa lain dia ada nombor, sama ada di depan kad ataupun di belakang kad. Special kad Visa Touch and Go e-wallet berbanding dengan kad Visa yang lain, anda tak perlu risau nak tunjuk kat orang pun tak apa macam saya kan. Saya boleh tunjuk dekat anda semua. Sebab apa? Nombor kad ni tak ada di atas kad. Di belakang kad pun tak ada nombor. Nombor kad tak ada, expired date tak ada, nombor security kad pun tak ada. Jadi macam mana kita nak buat pembelian online? Sebenarnya nombor kad ni anda boleh tengok dalam e-wallet. Kalau nak beli secara online, mesti dia nak minta nombor kad, nombor security kad dengan expired date. Benda tu, semua maklumat tu ada dalam e-wallet Touch and Go anda. Jadi anda tengok je kad, anda tengok saja dekat e-wallet app anda tu lah, e-wallet Touch and Go anda. Satu lagi perkara saya lupa nak bagi tahu, untuk kad Visa Touch and Go e-wallet ni anda hanya boleh guna untuk buat pembelian. Okey lah, yang ni hanya untuk buat pembelian. Dia ambil duit dari mana? Duit ni, duit kad ni sebenarnya dia ambil daripada baki balance e-wallet Touch and Go kita. Jadi anda nak top up kad ni, sebenarnya anda top up sahaja e-wallet Touch and Go anda, jadi anda boleh pakailah kad ni untuk buat pembayaran. Alright, panjang lebar saya cerita pasal kad. Masa bila saya nak tunjuk cara nak aktifkan kad, tak perlu risau, saya akan tunjuk terus. Nak aktifkan kad mudah saja. Sebenarnya anda boleh follow saja kertas dia bagi arahan ni kan. Jangan bagi hilang kertas ni. Make sure, ingat ni, kalau nak bagi hilang kertas ni pun, salin dulu activation code kat bawah ni. Okay, kalau yang ni hilang, tak boleh nak aktifkan, kena telefon K-Line Touch and Go e-wallet. Jadi nak aktifkan dia mudah saja, anda buka saja aplikasi Touch and Go e-wallet. Kemudian anda boleh nampak ada ikon Visa Card kat sini kan. Tekan kat ikon Visa Card. Lepas tu kita tekan pada button activate physical card kat bawah ni. Tekan kat situ, ada pilihan untuk scan, anda tekan scan dan scan barcode QR code sini lah. Tekan scan now. Okey, lepas tu scan. Scan saja. Alright. Bila dah scan, dia akan minta setup card pin. Dia sebenarnya yang ni jugalah. Scan ni sama ada activation code ataupun scan, dia akan ambil nombor tu lah. Tak perlu masuk pun nombor ni. Dia terus masuk ke step 4 ni. Sebab kita scan kan. Kalau tak boleh scan, mungkin ada pilihan untuk masukkan activation code. Bila saya scan berjaya, terus step ke-4, masukkan 6 digit pin untuk kad kita ni. Untuk sama ada untuk buat pengeluaran ATM ataupun nak buat pembayaran, 6 digit pin ni kita set waktu ni lah. Setup kad pin. Okey, jadi yang ni saya tak tunjuk dekat kamera lah kan. Sebab yang ni adalah maklumat rahsia. Jadi saya out of camera, saya set dulu saya punya pin. Okey, bila kita dah masuk pin, tekan next, dia akan naik macam ni lah. Nampak tak? Your pin need to be more secure. Tak boleh no. Your pin needs to be more secure. Sebenarnya saya masukkan nombor pin saya, ada kombinasi tu, nombor tu ada dalam IC saya. Jadi dia punya syarat ni memang dia dah ketatkan, tak boleh set nombor pin yang ada sama dengan IC. Jadi saya kena try again lah. Jadi saya ni kena rekod balik nombor pin, jangan bagi lupa. Okey, saya dah berjaya set nombor pin, dia akan minta confirm your pin. Masukkan sekali lagi. Alright. Masukkan sekali lagi, kemudian kita tekan confirm your pin ya. Masukkan sekali lagi pin yang kita masukkan dari awal-awal tu. Lepas tu tekan done. Okey, selesai. Yes. Card activation completed. Alhamdulillah, saya dah berjaya aktifkan card Touch and Go e-wallet ni. Card Visa Touch and Go e-wallet, tekan pada done. Mok tak kena. Alright. Siap.
Itulah dia cara macam mana nak aktifkan. Kat sini dia ada pula added protection from unauthorized transaction with wallet safe for only RM1. Kita boleh pilih lah. Kalau anda baki, anda boleh tekanlah protect now. Sebaik-baiknya ambil lah. Cuma saya baki touch and go e-wallet saya kosong, saya tak boleh beli. Saya close dulu, nanti kita beli kemudian pun tak apa. Okay. Jadi yang lain-lain, maklumat lain, contohlah anda nak ubah maklumat kad PIN anda, anda boleh tekan dekat setting change or update your PIN. Tak ada masalah. Contoh macam tadi, mungkin anda rasa PIN yang anda buat tu dalam masa yang singkat tak berapa kena dengan anda, anda boleh ubah kemudian. Alright, itulah dia cara macam mana nak aktifkan kad Visa prepaid touch and go e-wallet ni. Saya dah pun berjaya aktifkan. Senang saja, selesai aktifkan, anda dah boleh mula menggunakan kad ini untuk pembelian sama ada online ataupun offline boleh. Cuma untuk PayWave, saya rasa PayWave ni selalunya dia tak akan boleh guna selagi kita tak guna PIN untuk transaksi yang pertama. Selalunya macam itulah kad lah. Jadi sebaik-baiknya anda guna dulu kad ni, guna pakai PIN dulu untuk buat pembayaran ataupun nak cek baki dekat ATM ke, pakai PIN dulu supaya diaktifkan PayWave. Okey, sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedokmind. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.